enggak tempat biasanya, kamu biasanya di situ kan? Ya aku enggak, soalnya aku nemenin bro, aku lagi makan. Ini aku makan ini. Ayo kita makan. Mari kita coba. Ini milih mau kuit. Enak sih. Gak pedas. Ini kenapa lagi tuh? Otak. Nanti gue upload ke YouTube lah. Tadi Mbak Nita kesini lah. Oh, sepeda motornya kok jelek. Sepeda motornya kok jelek. Enggak, guys. Bumbunya kerasa banget, padahal ini banyak banget apa kuah. Kan supaya enggak panjang. Budenya keluar. Siapa sih itu? Nggak tahu. Kamu ngapain nyari bude? Ngawur. Tadi pergi sama Gading, tadi ke depan pergi. Kakak Ina di sini. Kakak Ina ternyata dokter. Kok mau kerjanya dokter, dia ngambil darah suaminya. Kan si Paul tuh mau kayak cek ke dokter, tapi nggak sempat ke dok ke rumah sakit gitu ya. Udah punya tensi. Saya bukan dokter. Saya dokter. Jadi tempat kerja saya tidak melulu melakukan pekerjaan ini, yang pengambilan darah, terus kayak tes urin lah, terus kayak tensi apa sedikit. Ada juga saya kayak bagian. Siapa yang aku makannya kayak gini? By the way, aku bikin vlog soalnya HP-nya enggak dipakai sama bapakku. Oke,
Aku masukin YouTube lagi. Ini kemarin. Iya, enggak apa-apa. Tadi pakai apa, Kak? Pakai subscribe semuanya. Ini bahan-bahan yang memasak sih. Duh. Ini adalah alat-alat yang kita gunakan ketika mau mengambil darah ya. Untuk ambil darah itu kita selalu membutuhkan ini. Oh, misalnya mengambil darah. Karena dia kerjanya itu kan. Kita tuh selalu punya tablet di tempat kerja untuk tahu semua yang kita butuhkan untuk mengambil darah. Sebenarnya tempat kerja saya jarum yang kita pakai untuk mengambil darah itu ada dua jenis. Yang satunya itu yang butterfly, itu pasti banyak yang tahu pokoknya seperti ini, dan yang satunya tuh seperti ini. Dan pemakaian jarum itu tergantung dari pembuluh darahnya pasti ya, dan penanya pasti ya, kalau dia bagus kita bisa pakai jarum ini. Kalau pembuluh darah itu sangat bagus, dia sangat kelihatan begitu. Elena bilang gitu, padahal ini dia bilang gini.